Assalamualaikum guys, apa kabar semuanya? Pasti baik-baik aja kan, sama dong kayak aku. Tahu nggak guys, aku lagi mau kemana? Aku lagi mau jalan-jalan, mau liburan sama mami, sama daddy, sama kakak Titan, sama mbak juga. Terus ini pengalaman pertama aku loh naik pesawat. Pokoknya kalian harus ikutin aku. Jangan lupa buat nonton, subscribe, like, share, komen di bawah. Oke? Okay? Bye-bye, see you. Oke okay guys, tadi udah openingnya spesial. Yang opening tadi Nara. Kan? Nara tuh udah opening. Yang biasanya kan aku udah pernah. Iya. Kamu udah pernah. Good boy udah pernah. Jadi sekarang giliran Nara. Opening. Kita sekarang nunggu bisnya. Kita naik bis mau ke pesawatnya. Kita mau naik pesawat nih. Nara mau naik pesawat ya. Salah dong. Kebalik dong. Kebalik dong. Gimana yang benar? Udah bener, iya gimana masangnya? Oke guys, kita udah nyampe. Diperiksa lagi ya aplikasi lindunginya. Ini sekarang kita udah ambil barang-barang nih. Tadi tasnya Titan ketinggalan ya, kelewat ya. Ternyata barang prosesnya emang ribet banget. Yeah. Jadi kita harus ngisi-ngisi data, bla 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 lama sampai akhirnya koper kita udah lewat. Nungguin lagi dari awal. Tas Titan, tas Mbak udah. Kita udah dijemput sama pihak Hotel Crystal. Hai. Jalan dikit ke parkiran Pak ya. Kita udah di mobil. Aduh. Alhamdulillah. Sekarang kita OTW menuju hotel. Hotelnya adalah nanti kita. Go. Oke, kita udah nyampe. Hai, Mbak Yanti, thank you. Sama-sama, Bapak. Ini kita udah nyampe di Hotel Nusa 2. Ini tempatnya keren banget. Jadi, teman-teman semuanya yang nonton jangan lupa kesini. Ini guys, kamarnya guys. Hai. Nih. Ini kamar keduanya. Oh, good boy di atas ya? Iya. Oh, kamar bujangan. Ayo kita lihat kamar good boy yuk. Harusnya dia bawa temen. Karena di sini ada dua kasurnya. Ini bisa belah diri ya. Oh, aja di sini. Bisa membelah diri ya. Thank you.
deng. Hai. Hai, halo. Ini kacamata warisan sejarah. Goku siapa? Goku Kakarot. Kakarot dong. Siapa? Yang kakek-kakek yang yang kura-kura. Nah, diri pakai kacamata kayak gini. Iya. Siap-siap, kita mau jalan. Kita go. Sekarang kita hari ini ditemenin sama Pak Putu. Pengen di depan. Nanti di depan gangguin orang nyetir lah. Tadi siapa yang bisa nangis kejer-kejer di mobil? Ini ya? Iya. Benar. Nggak ada bola basket apa? Aturan kalau ada bola basket ya? Iya, saya nggak ada. Boy, dulu kan sini pasir ya? Sekarang udah nggak ada pasir. Jadi pasir nggak ada, tapi geser sebelah sana. Hai. Kita ada di Beach Walk. Tadi dari Discovery, sekarang di Beach Walk. Kita mau lihat-lihat lagi nih. Berani nggak? Nggak berani. Halo guys, jadi sekarang kita lagi ngeliatin bunda pilih-pilih baju. Apakah kita di sini akan 3 jam, 5 jam, atau 1 menit aja? Menurutnya gimana? Kayaknya kita di sini bisa 2 jam. 2 jam. Oke. Okay. Oh bentar. Itu pada size ML sama size lain, tapi pilihnya repot banget. Dia milih model. Guys, akhirnya nyampe juga nasi pedas Bu Andika. Mantap nih Pak ya? Mantap. Mari kita masuk. Ini lauknya guys. Sugar gak ada ya? Ini aja. Dua apa? Iya. Coba guys. Terkenal tuh sambelnya. Ini ayam suwir. Coba pakai sambelnya. Masih seenak dulu. Nasinya bulan, nasi anget. Kita coba yang lain. Gimana? Enak. Mbak gimana? Woi, sambelnya pedes tapi mantap. Mantap. Kick chicken. Kaki. Kalau buat nendang apa bahasa Inggrisnya? Kick. Enggak kick. Salah. Tahu enggak bahasa Inggrisnya apa? Apa? Sikil. Sikil. Kita nyampe di Nooks. Ternyata dekat ya. Oke, kita lihat view-nya Nooks. Ini dia view-nya. Laut terus. Sekali-kali kita ngelihat sawah. Oke. Up. Dah dulu. Tunggu. Dadang. Neng. Ba. Lihat jalan depan, Dek. Depan. Neng. Let's go. Nara pesan apa? Ya, udah kita sini ngopi aja sambil menikmati sawah. Good morning. Kita ini hari ketiga di Bali, cuman hari kedua jalan-jalan. Kita mau ke Kintamani. Dari Nusa Dua ke Kintamani sekitar 2 jam. Gimana keseruannya Kintamani? Oke, mau lihat? Lanjut, tonton terus. Halo. Mana 2 jam perjalanan? Tadi sih gelap doang, terus habis itu tiba-tiba nyampe. Aduh. Bakal lihat. Kira-kira 2 jam perjalanan kita worth it enggak 2 jam nih? Worth it sih, soalnya kan tidur. Baru bangun ya. Sama kita baru bangun ya. Nyampe 2 jam tadi Nara rewel karena kelamaan di jalan. Kita belum tahu ya. Iya, cuman kita lihat. Kita kan melihatnya di internet ya.
di dalam itu berisik banget. Tetap jaga protokol kesehatan semuanya, semoga sehat selalu. Jangan lupa selalu like, subscribe yang belum subscribe, nonton sampai habis. Kita di sini masih part 1, kita masih 2 hari. Oke, ini part 1. Panjang perjalanan mau kita. Mau tahu keseruan besok? Besok lebih seru lagi. Oke, jadi kalau mau lihat keseruan kita di Bali, tonton terus part-part berikutnya. Next konten kita. Oke. Bye.